Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya, akhirnya hari ini aku bisa upload lagi video. Dan ini tuh video aku yang waktu hari Senin kemarin ya, karena baru sempat aku edit, jadi baru bisa aku upload hari ini. Nah, ini tuh pagi-pagi banget ya teman-teman, sekitaran 5:30 gitu. Jadi anak aku itu sekolahnya bagian pagi, soalnya kan sekolahnya itu disip ya, seminggu siang, seminggunya pagi. Nah, sekarang itu sekolahnya itu bagian pagi, masuknya itu jam 6. Jadi ini tuh masih sekitaran 5:30 gitu ya. Nah, ini aku mau nganter anak aku sekolah dulu ya teman-teman. Ini aku tuh nganter sekolahnya itu aku seperti biasa ya jalan kaki, karena suami aku kan kerjanya itu bagian malam ya, shift 3, makanya nggak bisa anterin anak aku berangkat sekolah. Cuman kalau untuk jemputnya sih bisa ya, nanti bagian dia yang jemputnya. Nah, teman-teman, dari pulang sekolah tadi ya, nganter gitu, maksudnya aku tadi mampir dulu sebentar ya ke warung sayur. Tadi aku cuman beli ayam aja, sama aku beli cabe, sama beli bawang merah, cuman segitu aja. Itu aku belinya karena kebetulan kalau yang lainnya itu aku masih ada stok ya, cuman itu aja yang gak ada, bawang merah sama cabai merah aja. Nah, teman-teman, ini aku udah nyampe rumah ya, cuman sebelum aku masuk ini aku lihat di luar kok kotor banget gitu ya, si daun-daun dari bunga itu pada berjatuhan karena dari semalam anginnya itu kenceng banget ya. Jadi makanya si daun-daunnya ini pada berterbangan ke sini. Apalagi kan sekarang si bunga apa sih namanya itu ya, aku lupa, si bunga melati Belanda gitu ya, maksudnya itu kan udah mulai tinggi. Jadi kalau misalnya anginnya kenceng itu kan pasti ya si daun-daunnya itu pasti terbangnya itu ke sini. Nah, apalagi sekarang itu setelah bunga ini udah tumbuh kayak gini teman-teman, jadi aku tuh hampir tiap hari ya buat nyapu di depan sini. Dan ini aku lanjut nyapunya ke jalan ya, karena di jalan juga kan biasanya itu di pos rondanya itu banyak banget sampahnya, bekas anak-anak yang pada jajan gitu ya. Terus mereka itu kan pada buang sampahnya itu kan di mana aja gitu. Jadi hampir setiap hari juga aku nyapu buat di depan situ. Nah, ini aku nyapunya udah selesai ya teman-teman. Ini aku buang sampah dulu ya, karena itu aku sih ngeluarin si sampahnya itu dari semalam ya, cuman belum aku simpen ke sebelah sana. Jadi sekalian aja ya aku simpen buat si sampahnya itu ke tempatnya. Nah, ini teman-temannya, ini aku udah masuk di dalam dan ini aku mau buka pintu dulu ya, karena aku udah mau mulai nih mau beres-beres di bagian dapur. Nah, sebelum aku beres-beres ya teman-teman, ini aku mau bikin air panas dulu, karena aku tuh biasanya kalau sebelum aktivitas itu harus sarapan dulu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi nggak tahu kenapa aku itu nggak biasa mungkin ya, karena semenjak dari dulu gitu ya, aku waktu masih kerja yang diduluinnya itu kan makan dulu ya, sarapan gitu maksudnya sebelum beraktivitas. Jadi kebawa gitu sampai sekarang, itu jadi kebiasaan. Jadi sebelum aktivitas itu aku harus sarapan dulu. Dan sebenarnya sarapannya juga ini sih nggak harus yang gimana-gimana gitu ya teman-teman, cuman seadanya, karena ini tuh dari dulu juga aku biasanya kalau sarapan itu paling cuman roti sama minum susu aja, atau paling nggak bikin teh manis. Cuman kalau sekarang itu aku mulai suka gitu ya sama kopi, jadi aku sekarang kalau sarapan itu selalu minum kopi gitu ya. Nah, ini teman-teman, aku udah selesai ya sarapannya, dan ini aku mau lanjut cuci ayamnya dulu, karena ini kan si ayam ini mau aku marinasi terlebih dahulu ya sebelum nanti aku goreng. Nah, teman-teman, hari ini aku masaknya itu enggak banyak ya, ini aku mau masaknya cuman satu menu aja, karena ini requestan dari anak aku juga ya dari kemarin. Katanya dia itu pengen dibikinin chicken gitu ya, ayam yang pakai tepung gitu. Cuman kebetulan aku
Buat tepung bumbunya lagi kosong ya. Tadi juga aku nanya di tukang sayur itu kebetulan juga sama gitu lagi kosong. Jadi ya udah deh, gak apa-apa. Ini aku mau pakai terigu yang ada aja. Dan selain goreng ayam ya, ini aku juga mau bikin sambal. Cuman sambalnya juga ini aku bikinnya yang simple aja ya. Karena kebetulan aku masih punya sayuran satu macam lagi gitu ya, stok di kulkas. Dan kebetulan juga aku belum belanja sayur ya teman-teman, karena aku tuh gak tahu kenapa aku masih males gitu ya buat pergi buat belanja bulanan. Nah ini dia ya teman-teman, buat bikin sambalnya ini aku udah rebus ya. Dan ini aku juga mau rebus buat si labu siamnya buat nanti untuk cocolan sambalnya gitu ya. Ini juga untuk si labu siamnya cuman ada 3 piece aja ya teman-teman, cuman gak apa-apa lah ya, ini juga lumayan kan. Dan aku juga masih punya timun sih, masih ada kalau nggak salah 5 biji ya sisa kemarin itu. Dan teman-teman gimana nih, kalian udah belanja bulanan atau belum? Kalau aku sih belum ya teman-teman, karena aku tuh lagi males gitu ya, masih males gitu buat pergi-pergian. Apalagi sekarang itu kan suami aku kerjanya bagian malam, jadi dia juga belum ada waktu buat nganter aku belanja gitu ya. Karena kalau misalnya siang hari gitu kan dia biasanya itu istirahat ya, buat istirahat tidur gitu. Jadi aku kasihan aja kalau misalnya bagian kerja malam itu terus siangnya masa aku ajak belanja gitu kan, kasihan ya. Makanya belanjanya insya Allah nanti aja ya kalau misalnya suami aku udah libur gitu ya. Dan teman-teman ini aku mau lanjut jemur pakaian dulu ya, karena tadi sebelum aku berangkat nganterin anak sekolah itu aku nyempetin dulu ya buat nyuci baju. Karena kalau misalnya pas aku pulang ya kayak gini kan ya, biar tinggal jemurin aja. Nah ini aku mau lanjut jemur dulu ya teman-teman, dan nanti kalau buat masaknya aku lanjutin lagi ya sesudah selesai aku ngejemur pakaian. Nah ini teman-teman, aku ngejemurnya di sini aja di bagian garasi, karena kalau aku ngejemurnya di luar kan sekarang itu udah mulai panas gitu ya. Makanya aku tuh biasanya suka males kalau misalnya nanti pas aku ngangkatin si pakaiannya. Dan ini kalau abis lohor itu kan biasanya si panasnya itu maju gitu ya ke sebelah sini. Jadi makanya kalau udah mulai musim panas aku ngejemurnya itu suka di sini aja. Ini di daerah aku itu sekarang udah musim panas ya teman-teman, karena semenjak di tahun baru kemarin itu di daerah aku itu udah nggak ada hujan, terus setiap siang juga sekarang itu selalu panas gitu ya, panasnya juga ngetrik banget gitu lah teman-teman. Nah ini teman-teman, aku lanjut aja ya ngelanjutin pekerjaan aku yang tadi di dapur. Ini aku ngerebus si labu siamnya juga udah matang ya, dan ini udah mau aku angkat. Dan ini juga aku mau lanjut aja buat goreng si sambal yang udah tadi aku ulek sebelum ngejemur pakaian tadi itu ya teman-teman. Nah ini aku udah tambahin minyaknya sedikit aja kayak gini ya. Ini juga aku masaknya juga cuman sebentar aja sih ya, karena tadi kan ini si bahan-bahannya juga udah mateng ya, sebelumnya itu udah aku rebus. Dan ini udah deh teman-teman, cuman kayak gini aja ya aku bikin sambalnya. Dan sengaja gitu ya aku bikin sambalnya yang encer kayak gini biar nanti buat ditaburin gitu di atas ayamnya. Nah ini teman-teman, ini aku mau lanjut aja ya buat bikin adonan untuk si ayam gorengnya. Dan ini aku mau bikin buat adonan yang basahnya dulu ya. Dan ini juga nggak lupa ya aku tambahin sama lada sama penyedap juga, karena ini kan aku pakainya terigu biasa ya, bukan tepung bumbu gitu. Dan ini juga aku tambahin ketumbar sedikit ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ditambahin kunyit bubuk juga boleh ya teman-teman, sesuai selera. Cuman kalau aku sih enggak ya teman-teman, cuman segini aja. Nah ini ya teman-teman, ini ayamnya yang udah aku marinasi tadi sebelum aku melanjutkan aktivitas
tadi juga kan udah ada mungkin sekitaran 1 jaman gitu ya, aku simpen di kulkas habis dimarinasi tadi ya teman-teman. Nah ini juga buat si adonan keringnya udah aku tambahin bumbu juga ya, aku kasih lada aja sama aku kasih penyedap juga. Nah jadi ini ya teman-teman, pas aku lagi masukin si ayamnya itu jadi ada suatu tragedi gitu ya teman-teman. Jadi aku itu kan tadi gak tahu kekencengan atau si ayamnya gitu yang lepas gitu ya, licin dari si sendoknya, jadi masukinnya ke adonan basahnya itu kayak kekencengan gitu ya, makanya jadi si tepung basahnya itu jadi agak nyiprat ke mana-mana gitu. Nah setelah si ayamnya dicemplungin ke adonan basahnya, ini lanjut dibalurin sama si adonan tepung keringnya gitu ya teman-teman. Nah udah deh langsung digoreng kayak gini. Jadi aku tuh bikinnya yang simple-simple aja gini ya teman-teman. Dan aku juga gak masak sayuran gitu ya, karena kebetulan aku juga kan emang belum belanja gitu ya, di kulkasnya masih kosong. Nah ini sekalian aku nunggu ayamnya matang, ini aku mau sekalian aja cuci piring-piring yang kotor ya teman-teman, biar sekalian aja gitu ya rapihnya. Apalagi kalau misalnya goreng ayam kayak gini tuh suka lama gitu ya, karena apinya itu kan pakai api kecil banget ya, biar enggak angus gitu ya. Maksudnya kan biasanya kalau misalnya apinya kegedean itu suka kering gitu ya di luarnya, tapi di dalamnya itu suka masih mentah gitu ya, jadi si matangnya itu jadi enggak merata. Makanya ini tuh harus pakai apinya juga yang kecil gitu ya, kecil banget malah. Dan ini juga kan emang memerlukan kesabaran juga ya kita untuk menggorengnya. Nah ini dia ya teman-teman, ini yang gorengan yang pertama ini aku udah angkat ya, udah mateng. Dan ini juga kan aku bikinnya cuman 6 potong aja kayak gini ya, dan ini juga aku dibikin 2 kali gitu ya, 2 kali ngegoreng. Nah ini aku lanjut lagi buat ngebilas si cucian piringnya ya teman-teman, sambil nungguin si gorengan ayam aku yang kedua ya. Nah ini teman-teman, yang si gorengan ayam aku yang kedua ini udah mateng sih kayaknya ya. Dan ini untuk gorengan yang pertama juga ini udah kering ya, si minyaknya ini udah turun gitu. Dan ini mau aku angkat buat si gorengan yang kedua. Nah ini ya teman-teman, ini aku udah mulai angkat buat si ayamnya. Dan udah deh teman-teman, alhamdulillah ya, jadi masakan aku hari ini udah selesai. Nah teman-teman, kira-kira hari ini kalian masak apa nih? Boleh komen-komen dong di bawah ya teman-teman, siapa tahu bisa jadi inspirasi juga gitu buat aku ya. Nah ini aku mau keluarin buat si timunnya ya teman-teman. Dan ini juga sebelumnya udah aku cuci ya, cuman gak aku record aja lagi nyucinya ya, soalnya kan nanti videonya terlalu panjang. Nah ini teman-teman masakan aku hari ini. Nah ini aku mau lanjut aja ya, beresin buat si potel-potelin si cabenya ya, biar langsung aja gitu rapih sekalian semuanya ya. Dan kalau untuk si cabai ini biasanya aku simpennya itu di freezer ya teman-teman, biar nggak busuk gitu dan juga jadi lebih tahan lama aja gitu ya si cabainya, karena kalau aku itu kan masaknya jarang gitu ya teman-teman, jadi biar awet aja gitu, lebih awet maksudnya ya. Nah ini juga buat si bawang merahnya aku mau kupas-kupasin aja semuanya kayak gini ya teman-teman. Cuman kalau untuk si bawang merah ini mau aku bagi 2 aja, yang sebagiannya aku mau taruh di kulkas bawah ya, yang sebagiannya lagi mau aku taruh di freezer karena biar lebih awet juga ya teman-teman. Nah ini buat ngupas-ngupas si bawang seperti ini sih sebenarnya emang pekerjaan yang sangat membosankan gitu ya menurut aku, karena emang lama gitu ya kalau buat ngupas-ngupasin bawang. Cuman ya gimana lagi, kan mau gak mau aku harus ngeberesin kan, biar nanti kalau misalnya mau dipakai itu tinggal langsung gitu, nggak perlu ngupas-ngupasin lagi.
Nah, teman-teman, jadi sampai sini dulu deh ya video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum, bye-bye.